Saya mewakili dari Mas Andika Denatur. Ingat, Mas Andika Denatur. Ya, ini nomor kontak WhatsApp-nya. Silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit sifilis, raja singa, luka lecet di kelamin ya dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan dan hal kapsulnya dari MUI. Silakan kontak sudah ada di awal video ini ya. Jadi silakan Anda bisa catat, kemudian bisa hubungi kontak tersebut. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan juga Shopee ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja singa ya. Sipilis atau raja singa merupakan penyakit IMS ya, infeksi menular seksual. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit ini timbul pada Anda, baik pada pria atau mungkin wanita. Adapun biasanya untuk sipilis sendiri tidak mengalami gejala pada bagian kemaluan ya. Akan tetapi seperti sehat tidak bermasalah karena mungkin penularannya tidak melalui hubungan seksual karena bisa saja dari fasilitas umum begitu. Jadi lebih seringnya mereka yang misalkan penularannya dari fasilitas umum ya, karena dari air liur saja itu bisa menyebabkan penularan. Jadi bisa saja dari alat makan misalnya, kemudian fasilitas yang digunakan bersama, atau baru-baru ini ada yang mereka tertular dari mohon maaf alat bekam ya, yang mungkin kurang higienis, yang sebelumnya digunakan oleh si penderita sipilis kemudian tidak lama digunakan oleh Anda ya, karena melalui darah saja itu bisa menjadi penyebab penularan. Nah, itu adalah salah satu ya, penularan melalui fasilitas umum ya, selain dari WC umum atau toilet atau genangan air juga yang tentunya terinfeksi oleh bakteri Treponema pallidum ini. Namun besarnya penularan melalui fasilitas umum adalah 10% ya, sedangkan lebih banyak adalah 90% adalah dari hubungan seksual, tetap menjadi faktor utama. Namun biasanya ada juga yang mereka tidak melakukan hubungan intim, namun ketika cek darah itu mengalami sipilis atau raja singa. Jadi bisa dilihat dari kandungan TPH A dan VDRL-nya itu tinggi. Nah, dari situ bisa divonis dari dokternya bahwa Anda mengalami penyakit sipilis atau raja singa. Ya. Kemudian ciri-cirinya sendiri seperti apa? Ya, sedikitnya memang biasanya untuk gejala awal mengeluarkan lendir, kemudian gatal, nyeri, kemudian perih juga ya, ketika buang air kecil. Nah, kemudian gejala ini akan terus berlanjut jika memang tidak dilakukan pengobatan, maka akan muncul benjolan-benjolan mirip seperti jerawat atau mungkin lebih besar seperti bisul, mohon maaf. Kemudian luka-luka lecet atau mungkin juga luka ini akan bertambah melebar seperti borok begitu. Nah, itu adalah ciri-ciri sedikitnya mengenai penyakit sipilis atau raja singa. Beberapa ada yang mempengaruhi kondisi tubuh, misalnya gampang capek dan meriangan ya, kepala pusing. Nah, itu adalah pengaruh ya dari penyakit tersebut. Saya kira itu saja, semoga informasi ini membantu. Lagi-lagi silakan jika memang berkenan Anda bisa catat kontaknya. Namun tetap Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu terhadap medis atau mungkin dokter ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.